Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Putri Sara masih menjaga silaturahim dan hubungan baik dengan keluarga mentua meskipun sudah berpisah dengan bekas suami yaitu pengarah sensasi Samsul Yusuf. Ketika ditemui, Sara atau nama lengkapnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin berkata, dia dan dua orang anaknya akan meluangkan masa bersama keluarga mentua pada hari raya Aidilfitri ini. Tahun ini, sebelum ini saya sibuk dengan penggambaran, tapi kali ini saya sibuk dengan bisnis. Pada Ramadan lalu, saya nak kejar untuk bisnis. Macam biasa, saya tetap akan beraya dengan keluarga mentua saya. Lepas itu, kami akan beraya sekali dengan keluarga saya. Kami bercuti di Penang sebab kebetulan mama saya pun dari sana. Jadi kita sama-sama untuk pergi ke sana. Insya Allah esok atau lusa kita akan ke sana. Anak-anak pun mesti nak holiday bersama. Dalam pada itu, Sara berkata dia akan meneruskan tradisi beraya bersama keluarga mentua karena tidak pernah menganggap mereka sebagai orang luar. Saya masih ikut tradisi beraya dengan mentua sebab saya tak pernah anggap mereka orang luar biarpun apa yang terjadi. Masih kekal silaturahim, malah saya syuting pula dengan bapa mentua sendiri. Syuting cerita polis untuk Polis Poronda drama bersiri 30 episode. Imbas kembali, Sara pernah berkahwin dengan pengarah dan pelakon terkenal Samsul Yusuf pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata. Pada 14 Jun tahun lalu, kemelut rumah tangga Sara dan Samsul akhirnya menemui titik nokta apabila mereka disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.